Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Khairil Fitri di Banyus Berita hari ini. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK akan menutup sementara beberapa taman awam di Bandaraya Kota Kinabalu bermula 31 Disember sehingga 1 Januari 2022. Datuk Bandar Kota Kinabalu, Datuk Norliza Awang Alip berkata tindakan itu merupakan langkah kawalan pencegahan penularan wabak COVID-19. Katanya ia juga selaras dengan prosedur standard operasi SOP fasa 4 yang dikemaskini pada 28 Disember lalu. Antara taman-taman awam yang terlibat ialah Taman Awam Teluk Likas, Taman Awam Teluk Likas 2 dan Pantai Tanjung Aru 1. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.